Nanti ini dari Polsek Beringkan Aya? Ya, di Beringkan Aya saya. Nggak masalah, kotanya nama semua kotanya nggak masalah. Ini bukan zamannya orang ditakut-takuti. Ya. Ini nggak persenkan. Yang ditilang siapa? Lain saya dong. Ya, silakan di situ, di sini. Bukan Anda. Kan saudara meminta di sana untuk hadirkan Anda. Ya, nanti carikan si Aset kapan Aset. Tapi saya juga tanyakan, apa alasan saudara menghentikan menahan motor anggota klien saya? Jelaskan satu. Kita ini kan motor Polda. Nanti dulu. Saya terlepas daripada urusan itu klien saya yang saudara tahan. Dia putarkan di sana, Pak. Putarnya di sana. Bapak tahan, mana harus di sini untuk menghambat. Saya. Saya bicara. Pelanggaran kasat mata, terus terang pelanggarannya di pasal 280 di untuk pasal 68. Pasal 20 di untuk pasal 8 itu Bapak hadirkan saat proses tilang keperluan, Pak. 28. Sekarang tadi saudara tahan masalah SIM. Makanya saya tahan, coba kita tanya, hampir semua pengguna jalan di sini ini sudah menggunakan SIM, Pak. Ini kasat mata, adik. Adik kasat mata aja. Kasat mata. Tadi waktu saudara bilang bawa putar di sini, Pak. Kan tadi saudara bilang bukan supir kan, Pak ya? Jangan alihkan pembicaraan, Pak. Tadi berapa kali saya coba sampaikan bahwa yang lain itu ya. Oke. Saya bukan ke sini untuk ini, hanya silakan nanti kalau Anda keberatan di pengadilan. Di sini bukan masalah kurang sama penindakan. Bukan masalah. Ini orangnya seorang pengacara yang dibilang bukan dia, dia mau berubah, saudara juga tahu. Ya. Lain saya parkir di sana. Saya ini mau ketemu sama Pak. Ini tadi terus terang ada saya tindaki, saya bilang ya, ini saya bilang pengendara si mestaknya tidak ada, tender KB-nya tidak spektek, ini kasat mata.